Aduh, oke, masih jumpa lagi bareng YouTuber Kondang Kota Wonosobo, host paling jago. Oke, teman-teman. Ini ya, di depan saya ada nih keladi The Gingerland juga. Nih keladi tisu. Keladi tisu nih mantap jiwa. Gloriosumnya di sini. Keren toh, top toh. Nah, ini setelah tayang toh. Nih, Bro. Wayangnya nih. Biasanya kalau full sinar matahari, nah ini jadinya seperti ini, berada di teras. Nah ini linet, nah ini linet. Nah, nah kalau di samping itu suara air, karena di samping itu ada sungai, ada kali. Ada kalinya. Oke, halo-halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih jumpa lagi bareng YouTuber Kondang Kota Wonosobo, host paling jago. Sebenarnya Mas WP Presiden Kembang Goyang, YouTuber handal, YouTuber spiral. Nah, seputar kembang, seputar tanaman hias. Hari ini, Bro, kita jalan-jalan lagi. Nah, saya nemu satu rumah yang menginspirasi dengan penataan tanaman hiasnya nih. Wah, nah, banyak keladi, banyak aglo, banyak alokasia, komplit pokoknya. Nih. Oke. Nah, langsung saja ya. Apa saja kira-kira koleksinya? Ini dia. Langsung gas ideal. Nih, gejek sampai sana. Ini mengitari teras rumah. Nih. Oke, teman-teman. Ini ya, di depan saya ada nih keladi The Gingerland. Ini menggunakan polybag dan media tanamnya ada skam tanah Sriwetari, Sindelotus. Nah, dan sinar matahari. Nih, ini semua digeletakkan ya, Bro. Digeletak-geletakkan saja ini semua. Nih. Terus ini ada apa sih? Nah, ini termasuk suplir apa ya? Suplir nih. Gila. Ada alokasia, alokasia lokalan hijau. Kemudian wah, ada aglo, aglonema. Nih, bigroy-nya luar biasa. Nih. Wah, keladi ini, Bro. Ini dihujan-hujankan ya, hanya di latar ini. Nah, keladi itu semakin basah, semakin dihujan-hujankan. Nah, terus tambahi serintil wedus, dia akan semakin subur dan cepat beranak pinak. Nah, apa nih nek ora kabeh. Nah, ini ya. Jos. Ya. Terus wah, iki ana terong barang, Bro. Terong dan lain sebagainya. Nah, gingerland-nya luar biasa. Banyak banget ini. Nih, gingerland karakteristiknya seperti ini. Mateng banget. Nah, trotol-trotolnya. Nih, ini ada gandul banyak di sini. Ada gandul pepaya. Ini salon pepaya. Oke. Nih. Tambah munggu, Bro. Gingerland dan gingerland luar biasa. Mantul banget. Jos banget ini ya. Nih, sak jose. Nih. Terus ada wayang juga, Mas. Mana? Nih. Ana wayang, ana singonium. Nih singonium juga. Wah, singonium ini jos, Bro. Sak jose. Mantap jiwa. Keren. Oke. Berada di titisan memanfaatkan air hujan. Cuman ya sayang ada beberapa yang harusnya diwatun ini, diwatun tambah api. Nih, wayang, ada anthurium juga ini. Ya, cuman enggak berbunga. Wah, ini. Driven candi apa ya? Munggu. Wah. Gingerland lagi luar biasa, Bro. Nah, keladinya memang di sini luar biasa nih. Khusus penangkaran keladi kayaknya. Buat aku keteritisan banyu dah. Nah, kuping keledai. Nah, ini dimanfaatkan dan dibudidayakan, diletakkan di samping soko yang penyangga. Oke, ini ya. Nah, ini Wijaya Kesuma, terus Steven lagi. Nah, mungkin cara menatanya bisa dikolaboratifkan lagi nanti nih. Nah, ini. Nah, di samping saya loh. Wah, ini apa, Mas? Keladi meneh, Bro. Nah, keladi itu nih, cakep banget ada airnya, Bro. Dia mengantong air. Ini hanya menggunakan polybag. Nah, ini harusnya bisa dikawinkan silang nih, ada tongkolnya. Nah, ini. Ternyata keladi itu kalau dikawinkan silang bagus. Hasilnya itu nanti akan bervariasi.
Contoh nggak nih Om, Om Sarwono, nah itu banyak banget nih. Keladi itu memang wah menggoda. Ada tisu juga nih, keladi tisu. Keladi tisu nih mantap jiwa. Nah yang di sini yang munjuk-munjuk, nah ada apa mas ini? Ah, bikroenya luar biasa, munjuk-munjuk mempesona. Ini digeletakkan di samping Gloriosum. Gloriosumnya paling bagus kelihatan dari sini nanti. Nah, ada ringin, ringin ada. Terus glorinya di sini. Wah, Gloriosumnya di sini. Keren toh, top toh. Nah, ini setelah tayang, kira-kira ini bisa menginspirasi. Buset, bro. Cincerlannya bisa gede-gede kayak gini ya, bro. Loh, ini jumbo loh ini. Ini lo, nih jumbo dia, lo bisa seperti ini ya. Oh karena nih sriwedarinya ngelacur, nah ini, nah jadi turah-turah pupuk kandangnya itu banyak banget, sama airnya dia harus basah. Terus ada singonium, singonium ini ya, terus ini singonium ini, buahlah. Yang di depan ada, lo baret. Singonium, kemudian ada lagi, nah, Diven, Divennya ini cakep nih, Diven ini juga hampir setiap rumah ada, nah, setiap kalangan ada ini, Diven, Jos, nih, Singonium lagi bro, nah ini, jadi tanaman kalau perbedaannya yang full air hujan dengan yang siram itu lain. Nih, ini yang full air hujan ini. Nih, kerutannya juga beda, lebih bakoh, lebih kokoh menghadapi kenyataan hidup. Nah, ngelajur mereka nih. Ini ya. Ih, cakep banget. Jos sak jose. Nih. Paten pokoknya, bro. Nah, ini apa mas ember? Ini ember untuk menadai banyu borot saka talang. Nah, keren. Nah, terus ini selain ini ada tanduran apa ya? Iki sing gede-gede. Enggak apa lagi waluh apa-apa. Ini. Ini waluh apa-apa saya enggak hafal ini. Nah, ini keren ya. Jos. Ih, cakep banget. Dan di sana juga ada tumbuhan lagi nih. Gingerland lagi nih. Wah. Keren, bro. Set. Nah, semua digeletakkan di sini. Bahkan ada yang di samping sini, bro. Nah, ini. Di samping sini juga ada. Loh, sih. Nih, semua digeletakkan di sini. Gingerland ini. Nah, ada yang tertinggal yang di depan. Saya akan coba masuk ya dari sisi dalam. Dari sisi dalam. Nah, ini dari sisi dalam. Tuh. Ini gingerland tadi. Dan ada linetnya. Linet anthurium ini. Wah, jos banget. Gede. Nah, ini apa ini? Anthurium apa pilo? Pilo kayak ini. Pilo, ini pilo bro. Ini ternyata pilo, ini bakal daun bunganya. Kayak sungu ya. Ini, seperti sungu. Wah, layang jos ini bro. Wayangnya luar biasa. Medianya ini pakai arang. Dan dikawinkan silang sama tanduran pinta. Waduh, ke. Iki tukule apa? Anake londo apa-apa iki. Nah, nih. Keren toh? Nih, bro. Wayangnya nih. Biasanya kalau full sinar matahari, nah ini jadinya seperti ini, merah-merah, merona. Nah, ya dah, nih. Ini merah-merah banget, bro. Nih. Apa karena arangnya ya, bro? Arang ini pakai media arang. Jos. Cakep banget nih. Keren loh, ya. Ih, wayang. Terus ada yang lebih mumbiuk lagi, apa Mas? Dokar ini. Dona Carmen, loh, mumbiuk jos. Nih, tertata terawat. Loh, mantap, mantul. Ih, ada yang kroek sisa-sisa dipangan YouTuber. Nah, nih, ini berada di teras. Nah, nih, linet. Nah, ini linet. Ini ada linetnya. Linet. Kemudian ini yang di sini juga ada beberapa ini. Nih, sengaja di ground
bawah ada Evisia. Kuping keledai. Oh, beda ya sama yang tadi ya. Wayangnya ini, nah ini. Wayangnya ini jadi bisa dikawinkan. Jos, keren, tertata rapi. Wah, tapi akan lebih bisa rapi lagi kalau di tata. Oke, saya berjalan di teras dalam ya. Kalau tadi kan dari teras luar. Nah ini, oke. Nah, jos mumbyuk-mumbyuk. Nah, kalau di samping itu suara air, karena di samping itu ada sungai, ada kali. Ada kalinya. Mana toh, Mas? Ya, tak. Setinggi kali ini ya. Cek, Bro. Gimbal aku ki rada angel. Nah, itu ada pemandangan kali. Nah, ada kalinya, sungainya. Asik ya, Bro? Nah, ini. Wah, jancos. Cilik aku seneng banget nek kono nang kali, jeguran. Karung guyang sapi ya. Ini rumah termasuk rumah mewah karena mepet sawah. Iki aku nang wit duren kok ora ana durene ya. Nah, ini ya. Oke, Indra, pokoknya WWW Bro WP channel salam satu hobi ora kembang ora kondang Mas WP tak pamit dulu sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, bye bye.